Begitulah Prilly. Baginya penggemar alias Prefers adalah mereka yang selalu mensupport karirnya hingga dirinya bisa sukses seperti sekarang ini. Tidak terkecuali karirnya dalam bidang acting. Meski begitu, ternyata Prilly belum puas dengan kesuksesan yang sudah diperolehnya di bidang acting. Terbukti dirinya masih berniat untuk memperdalam ilmu acting dengan kuliah di American Academy of Dramatic Arts, Amerika Serikat. Sekolah yang dikenal telah menelurkan beberapa bakat besar di dunia acting Hollywood. Benarkah Prilly akan mengecap pendidikan sekolah di negeri Paman Sam Amerika itu dalam waktu dekat? Dan salah satu sebab yang memilih sekolah luar negeri itu agar bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang produser film. Kalau mimpi aku pastinya mau kuliah di American Academy of Dramatic Art. Tapi nggak tahu terrealisasikannya gimana dan kapan. Oh, di luar negeri karena American Academy of Dramatic Art salah satu sekolah acting yang sangat dipandang di sana, yang sangat terpercaya di sana, dan banyak banget artis-artis Hollywood lulusan sana. Niatnya untuk mengenyam pendidikan di luar negeri itu membuat Prilly nantinya akan meninggalkan semua yang berharga di negeri ini. Dari karirnya yang sudah bisa dibilang sukses, meninggalkan keluarga hingga berjauhan dengan pemeran Digo di sinetron ganteng-ganteng serigala Aliando, pria yang masih dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Prilly. Lalu siapkah artis berdarah Ambon dan Sunda ini meninggalkan karirnya dan berjauhan dengan Aliando demi mimpinya untuk sekolah di American Academy of Dramatic Arts Amerika Serikat itu? Benarkah rencana Prilly tersebut mendapat dukungan dari Aliando? Gak tahu sih, kayak aku belum bisa meninggalkan karir juga untuk sekarang, sedangkan kalau sekolah film kan harus tinggalin sekitar 3 tahunan. Ya, jadi belum kepikiran, jadi learning by doing aja. Karena kalau misalnya benar-benar sekolah kan berarti meninggalkan karir untuk sementara dan belum tentu pas muncul lagi akan seperti ini lagi kan. Jadi ya sekarang belajar sambil melakukan aja, learning by doing gitu. Tapi kalau misalnya sekolah sih pengen banget. Sekolahnya gak tanggung-tanggung, pengennya di luar sekalian. Awal pertama adalah sharing kita berdua, kayak misalnya Ali buka omongan duluan, kayak misalnya, "Bro, ini acting-nya bagus, acting-acting ini bagus. Oke. Okay. Ada sekolahnya tahu? Oh, sekolahnya di mana? Pengen lihat. Gue jadi pengen sekolah di sini deh." Di situ kebuka. Akhirnya dia mau. Amin, doain aja semoga bisa.